Nah, teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Oma Chandra. Kali ini Oma Chandra akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat rumah di Citraland Kedamaian. Nah, dengar-dengar rumahnya 400 jutaan mulai dari 5x12. Seperti apa sih hunian di Citraland Kedamaian kali ini? Yuk, kita segera lihat videonya dari awal hingga akhir. Kali ini Oma Chandra sudah berada di depan rumah contoh dari Citraland City Kedamaian yang fasadenya memiliki gaya desain Mediterranean serta luas tanahnya 5x15 meter persegi. Rumah contoh ini memiliki carport dengan kapasitas 1 mobil dan juga sudah dilengkapi dengan taman depan dan juga tandon bawah. Selain itu, di bagian carportnya sudah terdapat kanopi. Penggunaan warna abu-abu gelap serta motif kayu pada pintu masuknya memberikan aksen yang cukup dominan untuk fasade bangunan rumah ini. Sekarang kita akan segera masuk untuk melihat tata letak dari rumah contoh satu ini. Rumah ini cukup unik ya teman-teman. Terdapat satu ruangan foyer begitu kita memasuki ruangan rumahnya. Dari ruangan foyer, kita akan beralih menuju ke area utama dari rumah contoh ini. Untuk ruangan utamanya yaitu ruangan living dan juga dining langsung terkoneksi satu sama lain tanpa sekat, sehingga ruangan utamanya menjadi sangat lega. Rumah ini juga memiliki satu pintu kaca dan juga jendela yang sangat besar yang langsung mengkoneksikan antara ruangan utama dengan ruangan di belakangnya. Nah, untuk ruangan belakang ini sendiri terdapat satu ruangan dapur, satu area cuci, serta taman belakang yang cukup luas di bagian belakang rumah. Di lantai satu ini juga terdapat satu kamar mandi ya teman-teman, sudah lengkap dengan kloset duduk, wastafel, serta shower. Sekarang ikutin saya untuk melihat ruangan di lantai duanya. Ruangan di lantai dua ini terdapat 3 kamar tidur serta 1 kamar mandi. Untuk ruangan yang pertama yang akan kita lihat adalah ruangan kamar mandinya. Ruangan kamar mandi ini sudah lengkap dengan kloset duduk, wastafel, serta shower. Selain itu untuk lantai dan juga dindingnya sudah menggunakan keramik 40-40. Ruangan berikutnya yang akan kita lihat ada 2 kamar tidur yang bisa kita fungsikan untuk kamar tidur anak. Untuk kamar tidur yang pertama ini ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan 2 kamar tidur yang akan kita lihat nanti. Namun ruangan ini memiliki 1 jendela yang langsung mengarah ke area belakang rumah. Sekarang kita akan melihat kamar tidur yang kedua. Kamar tidur kedua ini ukurannya relatif lebih besar dibandingkan kamar tidur yang pertama ya teman-teman. Sudah terdapat 1 jendela juga yang langsung mengarah ke area belakang rumah. Berikutnya kita akan melihat kamar tidur utama dari show unit di Citraland Kedamaian ini. Untuk kamar utamanya terletak di lantai 2 bagian depan. Nah, di ruangan ini sendiri terdapat 1 jendela besar yang langsung mengarah ke bagian depan rumah ya teman-teman. Untuk kamar ini sendiri, ukurannya relatif lebih besar dibandingkan kamar-kamar sebelumnya. Namun, bila teman-teman merasa kamar tidur utama ini kurang besar, teman-teman bisa membongkar sekat kamar tidur utama dengan kamar tidur di sebelahnya, sehingga menjadi 1 ruangan yang lebih besar. Nah teman-teman, gimana dengan host tour di channel YouTube Oma Chandra? Semoga channel YouTube Oma Chandra bisa membantu teman-teman sekalian dalam menemukan hunian idaman kalian. Nah, untuk rumah yang baru kalian tonton ini adalah show unit di Citraland Kedamaian yang memiliki luas 5x15 dengan bangunan 2 lantai. Nah, sedengar-dengar rumah di Citraland Kedamaian ini adalah rumah start 400 jutaan loh,
dengan ukuran mulai dari 5 x 12 dengan bangunan 2 lantai. Bila teman-teman berminat memiliki hunian di Citraland Kedamaian ini, teman-teman bisa segera NUP di kantor kami sebagai kantor agent kepercayaan teman-teman dalam menemukan hunian idaman kalian. Untuk spek dan juga detail, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Sedangkan, jangan lupa lagi untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Oma Chandra sebagai bentuk dukungan kepada channel ini supaya berkembang di kemudian hari. Terima kasih.